Hai, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berhenti atau menyetop berlangganan ringback tone atau RBT pada provider 3. Jika kalian telah mendaftar RBT ini secara berlangganan, tetapi mengalami kesulitan saat ingin berhenti berlangganan ataupun melakukan unrec, maka kalian harus menonton video ini. Sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada kalian bahwa nomor saya ini telah terdaftar berlangganan ringback tone atau RBT di 1212. Gunakan USSD kode seperti yang saya lakukan untuk mengakses halaman ringback tone tersebut. Dial 98 untuk melanjutkan ke menu berikutnya. Dan menu lanjutan ini menunjukkan bahwa nomor saya masih berlangganan ringback tone. Saya pun telah mengirim beberapa SMS dengan format keyword yang berbeda untuk menghentikan ringback tone ini, tetapi hasilnya nihil. Jadi saya memutuskan untuk menghubungi customer service dari provider 3. Dan saya mendapatkan balasan seperti ini. Customer service ini memberikan saya sebuah keyword atau kata kunci yang bisa saya gunakan untuk menghentikan layanan RBT tersebut. Keyword atau kata kunci yang saya dapatkan dari sini adalah wipe all, dan saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada customer service-nya. Balasan pesan tersebut telah datang dengan cepat dan kalian bisa melihatnya. Pesan tersebut berisikan, "Terima kasih telah menggunakan RBT 3. Walaupun tidak dijelaskan secara terperinci bahwa kita telah berhenti berlangganan ringback tone ini, tetapi ini adalah SMS yang menandakan bahwa kita tidak lagi menggunakan ringback tone atau RBT dari 3. Untuk mengecek ataupun memastikan bahwa kita telah berhenti berlangganan RBT atau ringback tone ini, mari kita melakukan dial ke halaman ringback tone tersebut. Frame ataupun video yang berada di sebelah kiri adalah menu dari ringback tone setelah kita mengirim SMS tersebut. Sedangkan frame atau video yang berada di sebelah kanan adalah menu ringback tone sebelum kita berhenti berlangganan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like.